perkenalkan, nama saya Suster Maria Melania Nenggolan SFD. Saya sebagai full timer di asrama. Alamat SLBC atau panti asrama SLBC ini adalah Namo Pencawir Tuntungan 2. Nah, di sini adalah tempat anak-anak disabilitas tunagrahita, yang artinya adalah mereka itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus di bawah rata-rata. Jadi anak-anak yang di sini kami mencoba untuk bagaimana mereka bisa mandiri seperti itu, dari hal-hal yang terkecil hingga mereka mampu untuk membuat dirinya semakin mandiri dengan bersekolah dan juga hal-hal yang diajari Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi harapan kami adalah bagaimana anak-anak yang disabilitas ini bisa mandiri seperti itu. Apalagi ketika mereka kembali ke rumah, bagaimana mereka bisa untuk melatih dirinya dari hal-hal yang terkecil, sehingga mereka tidak ketergantungan dengan orang lain yang normal seperti itu. Dan orang tua juga kami harapkan ketika mereka kembali ke orang tua begitu, tetap mereka juga dilatih seperti hal-hal yang baik yang sudah kami latih di asrama ini gitu. Sehingga masyarakat juga tidak memandang mereka sebelah mata. Contohnya mereka juga bisa dilibatkan seperti bagaimana anak-anak yang biasanya seperti itu. Jadi itu harapan kami. Bila ada teman yang melihat anak-anak disabilitas, kami mohon diantarlah di mana tempatnya seperti itu, sehingga itulah temannya untuk bermain atau mengasah kreativitas yang ada dalam diri mereka begitu. Terima kasih.